Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala. Fasalun, ini sebuah fasal. Wajtahid, bersungguh-sungguhlah engkau, ayyuhal muridu, wahai murid, fi tanzihi qalbika, di dalam mensucikan hati engkau. Jadi kita harus sungguh-sungguh di dalam mensucikan hati. Min khaufil khalqi, daripada takut kepada makhluk. Jadi kita jangan takut sama makhluk. Jangan takut sama makhluk. Suciin hati kita. Jangan takut sama makhluk. Ada orang ngancem kita, kita mau disantet, Pak. Jangan takut. Obatnya jangan takut. Tapi kita harus bekali diri kita dengan senjata. Apa senjatanya? Zikrullah. Takut kita hanya pada Allah. Kalau kamu takut ya kepada manusia, itu hancur diri kita. Tembus. Kalau kita enggak takut, Pak, hanya Allah yang kita takutin, lalu kita pakai senjata, kita zikir, bismillah aja kita baca, Pak, dengan penuh keyakinan, hebat. Kalau Allah tidak mengizinkan. Kitanya takut, wah, oh, takutnya udah tembus. Wa minat tama'i, dan ya daripada sifat tamak, sucikan hati kita dari serakah, fihim, pada mereka, pada makhluk. Ya, jangan kita merengek-rengek sama makhluk, jangan. Fa inna zalika, karena sesungguhnya demikian itu, yahmilu ala sukuti ala batin batili, itu dapat membawa atas diam, atas yang batil. Jadi kita bisa enggak mau ngomong kebenaran atas yang batil. Ya, kita bisa yang batil kita bilang batil. Kita enggak berani ngomong itu salah, enggak berani. Gara-gara apa? Gara-gara kita serakah sama makhluk, pengen mencari sesuatu. Wa 'alal muda'anati, dan wa 'alal muda'anati fid din, dan atas mencari-cari muka pada agama. Na'udzubillah. Ya. Ya, menipu namanya. Cari muka. Wa 'ala tarkil amri bil ma'ruf wa nahyil munkari, dan atas meninggalkan, memerintahkan kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Ya, sucikan hati kita. Enggak yang kagak mau begitu, jangan sampai. Wa kafa bihi dzullan lisaimi, cukuplah dengan sebabnya kehinaan bagi pelakunya itu. Kenapa? Li annal mu'mina azizun bi rabbih, karena orang mukmin itu mulia dengan Tuhannya. La yakhafu, dia tidak takut. Wa la yarju, dia tidak mengharapkan ahadan, seseorang siwa, selain Allah. Tuh orang mukmin. Wa in wasalaka ahadun, dan jika telah menyambungkan oleh seseorang kepada engkau, min ikhwanika, daripada saudara engkau, al muslimina, yang muslim, bima'rufin, dengan perbuatan baik. Jadi ada orang berbuat baik sama kita, min wajhin taibin, daripada muka yang baik, senyum sama kita. Fakhuzhu, ambil olehmu dia. Artinya balas lagi dengan senyum. In kunta muhtajan ilaih, jika engkau perlu kepadanya. Waskurillah, bersyukurlah engkau kepada Allah. Kenapa? Fa innal mu'ti haqiqatan, karena sesungguhnya dialah Allah yang memberikan pada hakikatnya. Karena ada orang yang kalau ketemu kita cemberut aja, kan ada yang gitu. Ya. Ada orang kalau ketemu kita senyum aja, enak, masyaallah. Tanda bersahabat sama kita. Bang Haji dari mana? Masya Allah. Ada yang orang ketemu kita diam aja. Dan kita udah senyum aja masih diam aja. Di rumah dongkol aja. Itu yang kasih orang senyum kepada kita adalah Allah hakikatnya. Apalagi sampai di kita dikasih makanan, dikasih duit, itu hakikat yang memberikan adalah Allah. Ya.
Nah, kalau ada orang kayak begitu, kita dikasih senyum sama dia, atau kita dibagi makanan, atau dibagi duit, washkurillah, bersyukurlah kamu kepada Allah. Fa innahul mu'ti hakikatan, karena hakikatnya yang memberikan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Washkur man awsalahu ilaika ala yadihi, dan berterima kasih juga engkau kepada orang yang telah menyampaikan dia kepada engkau ala yadihi, melalui tangannya, min ibadi, daripada hamba-hambanya. Nah, kita juga terima kasih sama orang itu. Terima kasih ya. Alhamdulillah, terima kasih. Jazakumullah khair jaza, doain. Wa in lam takun laka hajatun ilaih, dan sekalipun ya, jika engkau tidak ada hajat kepadanya, fanzur, perhatikan olehmu. Fa in wajadtal aslaha liqalbika, ya, jika tidak hajat kepadanya itu apa yang diberi, perhatikan. Maka jika engkau mendapati yang lebih baik, liqalbika, bagi hati engkau, akhzahu, akan mengambilnya itu yang dikasih sama kita, fakhuzhu, ambil. Kalau kita lihat kita ambil ini hadiah baik, kita ambil. Auruddahu, auruddahu, ya. Atau yang lebih baik menolaknya, faruddahu, maka tolaklah. Birifkin, nolaknya dengan lembut. Bihaisu, dengan sekiranya, la yankasiru qalbul mu'ti, tidak pecah hati yang memberi. Zaman sekarang nih lagi musimnya nih, ya, bagi kita duit, ya, supaya dia nusuk, dia pilih, ya, supaya kita milih dia gitu. Ya. Ini gimana nih begini? Orang bagi ambil pak, besok menusuk malain aja lagi kan begitu, ya. Iya, orang ambil bagi, kita butuh ambil. Iya, kecuali baginya banyak. Iya, kemudian ini kan baginya paling berapa duit kelas kita mah ya? Ya paling, ah, merah, abu-abu lah. Ya paling cepet 50 begini mah ya ambil aja. Ini kalau dikasih mah 1 miliar. Nah ini pak, kita mikir dua kali yang ini. Nah, ini mikir dua kali yang ini pak. Ini. Kalau begini mikir dua kali. Ini di sini. Kalau kita rasanya baik untuk hati kita, untuk agama kita, ambil. Kalau enggak baik, jangan. Tapi tolaknya dengan lembut. Kalau 5.000, 50.000, 100.000, 200.000, 1.000.000, itu masih kecil pak. Ambil aja, masalah nanti milih itu urusan belakangan. Iya. Tapi, iya, jangan tanya lagi. Tapi kalau 1 miliar, ini kita pikirin dulu. Jangan-jangan kita udah dikeker tuh, kagak pilih ditembak dulu. Ini kalau kita mah kelas-kelas dibagi ya cepet 200, paling gede banget 1.000.000 ya. Ah, ambil aja nggak apa-apa pak, orang bagi orang bagi, kita kan kagak janji ini, kita nggak janji kan ya. Orang bagi, nah, enggak orang bagi. Ya, haramnya di mana? Enggak orang bagi, orang bagi. Dia kan duit dia tuh, duit dia itu. Iya. Ya lagi butuh, nggak apa-apa, boleh kita ambil. Orang bagi kita ambil, kecuali kita nyolong nggak boleh. Kenapa? Karena di situ nggak ada kekhawatiran terhadap agama kita.
Nah, kalau ada kekhawatiran agama kita, jangan seperti tadi dibagi 1 miliar, 1 triliun. Nah, ini khawatir buat agama kita ini. Ini bisa belok Pak nih, kita punya iman nih. Ya. Nah, ini jangan, pikirin dulu. Tapi yang ini kalau bisa jangan di-upload ya, dipotong aja ya. Ya, saya enggak mau partai-partaian, saya enggak mau. Fa inna hurmata muslimi indallah azimatun. Karena sesungguhnya kehormatan orang muslim di sisi Allah itu besar ya, agung. Wa iyyaka waradda li subhati. Hati-hati olehmu menolak bagi subhat. Wal akhdha bi syahwati. Dan ya, hati-hati olehmu menolak karena menolak untuk masyhur. Wa iyyaka waradda li syuhrati. Bahkan jadi masalah nih. Hati-hati olehmu menolak karena supaya masyhur. Dimana orangnya di hati kita nih, kita nolak supaya dikata oh, orangnya apik banget. Nah, itu enggak boleh begitu. Itu enggak boleh kita begitu. Jangan sampai kayak begitu. Hati-hati menolak supaya terkenal. Jangan sampai begitu. Jadi kalau begitu ambil aja. Orang bagi. Kalau enggak mau makan, Pak, kasih nenek-nenek. Ya. Kasih nenek-nenek. Kalau saya alhamdulillah enggak pernah ngambil yang begini. Maksudnya andai kata diambil kasih orang lain lagi. Enggak pernah makan. Iya. Iya. Ya, kalau pembagian itu kan pembagian apa corona kemarin kan tuh dapat duit saya dibawain Pak, saya dibawain itu, saya dibawain duit, alhamdulillah saya nggak pernah ambil, saya kasihin aja tuh nenek-nenek yang orang susah, siapa nggak pernah ambil, saya nggak mau yang duit begitu, saya nggak mau makan. Saya buat orang-orang susah aja. Ya, jadi jangan sampai kita nolak pemberian supaya dikata apik orangnya. Orangnya enggak mau banget, jangan begitu, jangan. Orang bagi, ambil aja. Nah, yang kedua, wal akhza bisyahwati. Hati-hati ngambil dengan syahwat, pengen banget gitu. Pengen banget. Dan dapat satu, minta dua. Itu jangan. Nah, rakus. Jadi kalau begitu bagaimana nih? Ambil apa jangan? Kalau dibagi, ambil. Sekalipun dilempar. Kalau minta, jangan. Mengharap juga, jangan. Ya. Jadi minta, jangan. Mengharap juga, jangan. Tapi kalau dikasih, ambil. Sekalipun dilempar. Alhamdulillah. Masalah nanti nusuk itu terserah kita. Mau apaan kita? Wala anta khuzahu bisyawati khairun laka min antaruddahu li syukrati bizukdi wal i'radi anid dunya. Sungguh kau ambil itu pemberian bisyawati dengan syahwat, khairun itu lebih baik bagi engkau. Nah, ini makan lebih baik nih. Kita ambil dengan syahwat itu duit, lebih baik min antaruddau daripada engkau tolak dia li syuhrati untuk terkenal. Umpama pengen dikata apa? Bizuhdi, pengen dikata terkenal zuhud. Oh, dia tuh orangnya zuhud, enggak mau dia mah kalau dibagi duit. Jangan sampai begitu. Itu masih lebih baik kita ambil dengan syahwat ya, daripada kita kepengen terkenal. Kita enggak ambil enggak ya, supaya terkenal zuhudnya. Masyaallah. Berarti apa? Betapa jeleknya nih. Kepengen dikata zuhud. Pengen terkenal, dikenal zuhudnya. Jelek banget. Wal i'radi ani dunya. Dan berpaling daripada dunia. Oh ini orangnya dia mah berpaling dari dunia. Dia mah ogah banget namanya dunia. Jangan.
di hati ilangin begitu. Ini dalil banget kayaknya ini ya. Wah, besok-besok kalau ada yang bagi gua ambil aja deh. Ya. Ini kayak kita lagi pembagian apa? Pembagian orang meninggal suka dibagi duit itu ya. Itu orang bagi ambil, orang bagi, tapi jangan mengharap. Ya, jangan mengharap. Kalau enggak dibagi duit enggak nyembayangin. Jangan, ya. Jangan begitu. Hah? Ya biarin, kita ambil aja. Orang bagi. Iya. Emang karena begitu kita ambil, jangan ambil, jangan ambil, jangan. Kalau ngelihat begini, ambil aja enggak apa-apa, Pak. Orang bagi, ambil. Ya. Tapi jangan kita minta mengharap juga, jangan. Gitu. Orang sembayangin, ya. Orang undang kita, jangan pernah kita mengharap di hati supaya dibagi duit. Kalau dibagi, ambil. Sekalipun dilempar. Prinsip kita begitu. Jadi jangan pernah kita minta untuk diri pribadi. Untuk diri pribadi kita, jangan pernah kita minta. Mengharap juga jangan. Tapi kalau dibagi, ambil. Sekalipun dilempar. Kenapa kalau kita tak, tak ambil kantongnya? Masya Allah. Maafin aja. Subhanallah. Itulah orang ikhlas. Jangan dilempar ke kepala kita, tok, ngapain amat. Wah, rugi. Udah benjol gak ke diambil, rugi. Wasadiku la yaltabisu alaihi amrun. Orang yang benar itu enggak samar atasnya oleh satu perkara. Jelas. Wala budda, enggak boleh enggak, ayya ja'ala lahu rabbu nuran. Bahwa Allah Ta'ala jadikan, bahwa Tuhan yang jadikan untuknya akan nur fi qalbihi, di dalam hatinya. Ya'rifu bima yuradu bihi, dia dapat mengetahui dengannya apa yang dikehendakinya. Wallahu a'lam bishawab.